Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Proper. Nah, di video kali ini aku akan coba fitur dari pengiriman AXX dari Binance ke Ronin yang sudah bisa digunakan setelah maintenance kemarin. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu YouTube channel aku. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Share video ini jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa komen jika kalian punya pertanyaan. So, ini dia videonya, check it out. Sini aku udah buka akun dari Ronin aku dan juga akun Binance aku. Nah, sekarang aku akan coba mengirimkan 0,1 AXX ke dompet Ronin aku dari Binance. Oke, mari langsung aja kita klik dompet, lalu pilih AXX dan kita klik penarikan. Oke, di sini kita klik jaringan, pilih Ronin, lalu konfirmasi. Nah, di sini dia nyuruhnya jika Anda mentransfer aset ke dompet Ronin, harap ganti awalan alamat dari Ronin menjadi 0x. Oke, berarti kita ganti nih. Awalan Ronin menjadi 0 dan x. Oke. Nah, aku akan ngirim sama 01 AXX. Yuk. Oh, salah. Minimal 043 ya. 143. Ya. Itu dia paling minimal banget dan kita akan konfirmasi pengiriman. Kita tunggu dulu guys. Okay. Mari kita refresh dulu. Dan jang-jang, beneran masuk guys. 138 AXX kirim dari Binance to Ronin. Mantap. Nah, sedangkan jadi sekarang itu udah ada dua koin dari Axie Infinity yang bisa dikirimin dari toko kripto dari Binance, yang bisa dikirimin langsung dari Ronin ke Binance atau ke toko kripto, yaitu baru ada FLP sama AXX. Hanya saja kalau ngirim AXX dari Binance ke Ronin atau dari toko kripto ke Ronin itu masih ada biaya fee-nya, yaitu sebanyak 0,005 gitu tadi ya. Nah, tapi ya jauh lebih murah daripada kalian menggunakan bridge, ya kan? Dan sekarang itu Binance sudah mulai bikin kontrak ya, yang ada weight-nya, jadi set. Nah, menggunakan jaringan Ronin, ya kan? Di sini Binance sudah support buat kita ngirim Ronin, ngirim ETH sejumlah WET ke Binance tanpa memakai bridge atau orang ketiga seperti MetaMask. Jadi kalian bisa langsung ngirim, hanya saja di sini di Binance ini belum ada pair untuk mengubah dari WET ke ETH atau dari ETH ke WET. Ya, jadi memang belum ada nih. Tuh, belum ada supportnya pair untuk ETH ke WET atau ETH ke WET ke BUSD. Begitu juga dengan di konversi. Kita belum bisa mengkonversi nih ETH ke
wait, ya kan? Tapi kita bisa konversi wait ke at. Di sini udah bisa. Berarti pengirimannya itu hanya menerima ketika kalian mau mencairkan wait kalian dari Ronin ke Binance, itu aja. Tapi kalau kalian mau pakai transaksi untuk kirim wait ke ke Ronin, itu belum bisa karena belum ada payer yang bisa menukarkan ETH ke wait. Jadi ya kita tunggu aja berita selanjutnya dari Binance, semoga bisa support. Jadi biar kita lebih mudah lagi untuk membeli aksi di marketplace. Jadi lama-lama kita tidak akan menggunakan MetaMask lagi. So, see you, bye-bye buat gas yang mahal-mahal. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.